Strike, alhamdulillah strike pun. Wiper pula dah. Silap bagi wiper, silap bagi signal apa ni aku ni. Assalamualaikum. Sahabat-sahabat semua, berjumpa lagi. Aku Haji, Caster Diary. Trik kali ni agak special. Korang tengok laluan ni, entah mana-mana ladang sawit dah aku masuk dengan kereta aku ni. Ya Allah, ya ampun. Korang tengok lah. Walaupun aku dah tak jauh mana dah kan. Daripada sini aku nak masuk dalam makan masa 5 ke 6 jam. Nak masuk ke dalam ni pun makan masa lagi. Sebabkan kereta aku kereta biasa kan, bukan kereta 4W. Jadinya tak salah kalau separuh jalan ataupun dah nak sampai kampung peta, kantoi kampung peta, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasanuka min khairi azamali wa khairi mafih, wa na'udzubika min syarri azamali syarri mafih, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan pekerjaan ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya, dan kami berlindung daripadamu keburukan pekerjaan ini dan segala keburukan yang ada di dalamnya. Sesungguhnya di atas segala sesuatu itu engkaulah yang maha berkuasa menentukannya. Amin ya rabbal alamin. Kita terjah untuk mencari spesies rare. Tengok berjaya ke tak berjaya. Semoga berjaya lah kan. Kau-kau ada hiburan spesies rare. Ya, aku nak bawa kereta dulu. Jauh lagi perjalanan ni. Jauh lagi. Tak ada siapa-siapa ke nak datang ambil aku naik helikopter? Gurau-gurau. Geng, sembang tak geng? Korang tengok, oh, aku dah nampak lah lori balak tu. Yang dekat depan tu. Wah, oh, jalan sempit depan ni. Tunggu lori balak tu dulu lah. Geng. Laju, laju nak kamu. Nak pergi mana? Aduh, debu bosku, debu. Kereta baru basuh. Menitik ayam mata. No. Oh. Kenapalah lori balok ni ada kat sini? Aduh. Nak bawa laju kan, kesian kat kereta. Nak tengok ah, bawa ni. Ni paling laju aku bawa 14 km per jam. Tak ada aku bawa tadi 7-8 km per jam. Tahu berapa jam ni perjalanan ni baru sampai ni. Akhirnya. Korang tengok kan betapa berhabuknya. Ya Allah, apakah ini? Tapi aku sampai ni dah lewat. Sekarang ni pun dah pukul 7 lah. Aku sampai ni lebih kurang dalam pukul 7. Perjalanan aku ke sini lebih kurang 11 jam. Plus minor aku ada rehat. Ada pergi beli barang sikit. Lepas tu cari jalan lagi. First time kan datang sini. Pemandangan sangat cantik kan. Terbukit tu sebenarnya kan, tapi tak nampak kan awan. Sangat cantik kat sini. Udara pun sejuk. Tu sekolah dia. Dekat sini lah dipanggil Kampung Peta Mersing. Ha, jadinya aku ada trip dengan Abang Zakai. Orang sini lah kan, untuk pergi meranduk, untuk pergi camping, wild camping lah kan, di Sungai Endah Romping. Taman negara lah, Taman Negara Endah Romping. Tapi dekat hulu dia, dia ada Sungai Kemampan dengan sungai apa, aku tak ingat lah. Sungai Kemampan, lepas tu Sungai Endau. Lepas tu, aku tak pasti lah. Jadinya, disebabkan aku tak tahu aku tidur mana malam ni. Jadinya, mungkin aku tanya Abang Saka tadi, dia nak tanya kawan dia kalau ada kemah. Jadinya aku akan tidur di campsite. Ni campsite ni, tapak campsite. Ha, adalah orang cakap, adalah tandas ha, kat situ. Tandas situ ha. Situ ada tempat macam BBQ macam tu lah. Ha, mungkin kat situ lah aku punya campsite. Untuk kat kampung ni lah kan, disebabkan resort tak buka lagi ataupun chalet tak buka lagi. Aduh, macam mana? Terpaksa tidur dalam kemah malam ni. Aduh hai. Dan trip ni aku dengan Abang Sakai je berdua. Cuba dulu untuk menduga spesies-spesies rare seperti kerandang, kelisa, kelah biru dan juga kelah merah. Tapi yang rare kelah biru lah kan. Nama pun Sungai Endah Romping ni Taman Negara. Kita cuba untuk mendapat spesies yang cakap bagi aku sangat rare lah, yang aku impikan selama ni. Cuba kan, insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan. Untuk malam ni banyak aku nak bincang dulu dengan Abang Sakai macam mana perjalanan esok apa semua. Jadi kalau tak ada arah melintang, tengok dulu sama ada kita jumpa malam ni ataupun esok lah kan. Tengok macam mana. Apapun, lancar atau tak lancar kan, esok kita lancar. Lancar.
pagi yang indah. Selamat pagi, sahabat-sahabat semua. Sekarang ni aku tengah tunggu Sakai. Dia tengah persiapkan barang-barang dia. Lepas tu ni lah tempat tidur aku semalam yang aku cakap tidur lah. Tidur kat teratak ni lah. Tu kemah lah kan. Ni barang-barang. Barang-barang aku lah. Nanti nak kena ni makanan. Tu beras. Ni duduk lah. Ni Sakai tengah sibuk lagi. Tengah busy lagi. Nanti aku akan perkenalkan Sakai. Hah? Nak cek boleh. Beras tu lagi tak? Tak. Beras ada atas kursi. Oh, tak nampak. Ni, kita punya boxman. Kita punya guard. Abang Sakai kita. Okey. Banyak barang. Saya ambil beras jap. Okay. Ada bot pakai Coleman. Bot kecil. Nanti aku tunjuk balik. Aku nak pergi ambil angkat. Nak angkat beras. Tak pasti lagi. Sama ada 4 hari 3 malam. Ataupun 3 hari 2 malam. Rancangan aku asal-asal 4 hari 3 malam. Tapi perjalanan kat sini nak masuk kampung peta ni sangatlah jauh. Jadinya tengok keadaan macam mana. Aku pun tukar kereta aku tu. Kan? Apa? Naik kereta macam tu datang sini. Kalau ada Hilux senang. Tak. Berat kita. Belah apa-apa dah mengah dah ni macam mana. Kan? Abang Sakai tu orang asli. Maksudnya pun duduk tempatan kat sini lah kan. Kampung Petang. Mari kita tengok laluan. Oh, terlihat. Ni penting ni. Berah ni. Abang Sakai, ni bot ni orang panggil apa? Coleman. Coleman eh? Haa, Coleman. Saya duduk depan? Haa, duduk depan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebulan ni beras kan? Ha? Sebulan? Sebulan eh? Tak apa tu? Tak apa macam ni? Tak apa, okay. Boleh duduk gitu je. Okay. Cantik sungai dia, cantik. Wah, gewang tu ni. Ah, nanti saya buat. Buat? Ah, nanti saya siap-siap. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jadinya untuk trip kali ni aku dengan Abang Sakai je, berdua je. Kita akan tengok lah. Cuaca pun cantik. Kita akan menuju ke hulu-hulu sungai, ke lubuk-lubuk. Kita terjah untuk satu kepastian di dalam air. Kan? Aku nak siap barang dulu. Lepas tu nanti boleh lah kita memujuk. Tak sabar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Baling yang pertama. Abang Sakai kita tapak minyak dulu. Tak ada lagi. Belum rezeki lagi. Mak, saya naik dulu boleh? Kita punya Abang Sakai nolak bot. Macam mana, Mak? Oh, gila ni.
Ah, tapi ada leader, ada leader. Boleh. Ah, okey okey. Okey okey. Boleh oi, jeram dia. Mau. Nama sakai nak kena tarik bot. Bisa aku pergi depan dulu mengujuk. Ha. Kalau macam ni bang, air ni keruh ke jenis dah? Jenis lah. Oh. Kalau air cetek jenis betul lagi. Hijau? Haa. Oh. Masih tiada sambaran tak apa. Ha? Tak. Belum lagi, belum lagi. Jagi ada. Dapat dia puluh, sayang ni. Sayang. Sayang, sayang. Cuba lagi, cuba lagi. Dua lah, tak kandang sebarang lah. Kan? Sayang ni, sayang. Nampak oh. Nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada. Ada mengambil apa-apa dekat. Sebarang ke keluar? Ha? Cuba lagi sekali.
ada tapi tak lekat pula. Allah Akbar. Sebarang ke apa ni? Boleh tahan, boleh tahan jugalah kan. Sebab kasi atas lalai. Allah Akbar. Dekat lah kan. Boleh nak ambil. Tak ada barang sini. Ada barang. Kenapa tak dekat lagi sahaja? Allah Akbar. Sayang ni lah. Asal kau ikut kat sini. Okey, sahabat. Semua. Aku dah sampai dah dekat campsite. Apa nama bang Saikai campsite ni? Jengah Panjang. Ha, dah sampai dah. Ni tapak base camp kita oranglah. Ha, untuk hari ni, hari hari pertama ni kan petang-petang sikitlah aku mengandut. Jangan bang Saikai steady. Tengok tadi bang Saikai suruh aku mancing tadi ah, suruh aku casting. Dari tak sempat nak rakam apa ni tarik-tarik coleman ni lah. Tarik-tarik jerang. Lah, tak semua orang lah kan. Kesanggupan, kesanggupan. Cantik, agak cantik tempat dia. Oh, ni aku nak angkat-angkat barang dulu. Lepas tu nak bersantai dulu sekejap, rehat dulu sekejap. Sekarang ni pun dah pukul 2. Mana mandi dulu kejap. Sekejap lagi kita randuk. Hasil perbincangan aku dengan Abang Sakai. Abang Sakai ni, dia jenis macam ni. Kalau korang datang sini, ni campsite pertama ataupun dekat bawah tadi ataupun depan sikit, campsite yang hari pertama. Lepas tu untuk hari kedua kita berpindah Abang Sakai. Hari kedua akan berpindah. Maksudnya bukan campsite kat sini dah. Maksudnya nanti berbeza lah. Campsite kat atas lagi lah kan. Aku pun pertama kali. Tapi macam Abang Sakai cakap macam tu lah, kita akan berpindah. Maksudnya esok hari kedua akan teruskan perjalanan. Sungai ni memang sangat panjang. Dekat sini sangat panjang. Lepas tu dia punya suasana dia agak cantik lah. Jadi kalau korang berhajat ataupun berniat nak datang sini, nanti aku akan tulis nama dan nombor telefon detail description ni lah. Abang Sakai boleh akan contact. Tapi kena prepare. Mental fizikal kena kuat. Mental fizikal kena kuat. Kalau nak randuk-randuk juga, kalau jatuh tu bangun lah. Jangan buat-buat lembik. Tak ada orang nak tolong. Jumpa sekejap lagi. Sekarang ni malah kita meranduk sambil kita casting. Ingat, orang tua-tua besar. Rezeki pertama kita ambil. Tengok kan? Jangan tak ambil. Jadinya, rezeki pertama kita akan ambil lah. Kita memancing.
strike. Alhamdulillah strike pun. Alhamdulillah. Tak ikan apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Strike yang pertama. Alhamdulillah. Allah nyanyua. Nyanyua. Oh jatuh. Auto release. Mantap. Alhamdulillah. Lesen yang pertama. Aduh. Cuba lagi, cuba lagi. Nyanyua eh. Patut lah tak melawan. Aduh. Ingatkan ikan-ikan sebarau ke, kan? Tengas ke, kelah ke. Dah balik campsite dah aku ni. Cuaca pun dah hujan. Strike seko je nyanyua. Masih kumpau lagi. Aduh, apa-apa tak boleh. Dah kena rehat dulu. Bertenang-bertenang dulu. Makan nasi dulu. Masak nasi dulu baru makan. InsyaAllah esok kalau tak ada arah melintang, aku dengan Abang Sakai terus akan terus meranduk ke depan lagi lah. Meneruskan perjalanan ke depan lagi. Dia Coleman ni okey kan, cumanya dia agak slow. Sebab dia enjin kuda dia 3.3 kuda je. Dia tak boleh nak expect laju mana lah maksudnya. Pasangkan kita ada. Dia apa ni, pergi toilet tadi. Lebih kurang je sebabnya sementara. Jadinya untuk trip hari ni, inilah perjalanan yang terpaksa aku lalui. Bukan mudah lah untuk menjaki Kilah Biru ni. Banyak jeram, banyak cegah-cegah yang korang kena tempuhi, kan? Tu pun serat seko je nyanyua. Serat seko jatuh dalam air. Release, auto release. Tu untuk malam ni aku rasa tak ada apa. Untuk hari ni lah kan, trip hari ni aku rasa tak ada apa. Cukup untuk setakat ni vlog aku. Kalau korang suka channel aku, jangan lupa untuk belanja, like, subscribe dan share. Tempat tidur aku pun dah siap ni. Minta diri untuk tidur dulu geng. Sehingga kita berjumpa lagi untuk hari esok, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.